дорогим зрителям. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Anjay. Nah, okay, jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian semua baca, di video kali ini gue bakal ajarin kalian lagi tentang bagaimana caranya buat logo monogram inisial 2 huruf menggunakan aplikasi PixelLab. Yaitu untuk di video kali ini, kita bakalan belajar membuat logo inisial DC. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi PixelLab-nya terlebih dahulu. Dan untuk teks yang ini kita hapus saja, gak apa-apa. Dan sekarang kita bisa buat polanya. Di sini kita bakalan pakai pola yang berbentuk segitiga lagi ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita atur untuk posisi dan size pada polanya. Nice. Kemudian sebelum kita lanjut ke tutorial berikutnya, seperti biasa kita kunci dulu layar pada pola ini. Ini bertujuan agar tidak mengganggu kita ketika melakukan proses editingnya nanti. Ya, intinya adalah dengan kita mengunci layar ini, artinya layar ini udah nggak bakalan bisa kita otak-atik lagi ataupun mungkin kita rubah untuk size dan posisinya. Kecuali kita buka lagi untuk kunci pada layarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu Shapes lagi. Dan kita bisa bentuk pola seperti ini. Jangan lupa sebelum kita melapisi polanya, kita kurangi dulu untuk opasitasnya menjadi angka 50. Berikutnya, kita bisa letakkan pola ini menutupi seluruh garis outline pada pola segitiga yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, jadi setelah tampilan pada timeline project kita sudah menjadi seperti ini, selanjutnya kita tinggal bentuk saja huruf yang ingin kita buat. Di sini kalian perhatikan dan pastikan jangan kalian skip videonya. Karena kalau kalian skip videonya, gue pastiin kalian gak bakal ngerti bagaimana caranya membentuk pola hurufnya menjadi huruf DC. Oke, sekarang udah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat pola garis yang baru. Karena di sini kita cukup copy aja salah satu polanya, kemudian kita posisikan seperti ini. Oke, great. Berikutnya untuk menghemat durasi waktu pada videonya, kalian bisa lihat dan ikuti step by step yang bakalan gue lakuin. Oh ya, di sini buat kalian yang baru belajar membuat logo monogram, gue mau jelasin ke kalian apa kegunaan atau fungsi dari bar lapisan merah ini. Jadi, lapisan ini berfungsi sebagai spasi atau jarak pemisah antara huruf satu dan yang lainnya nanti. Oke, jadi setelah polanya selesai kita bentuk, langkah selanjutnya kita naikkan opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100.
Dan untuk layar yang berisikan bar berwarna merah ini kita rubah menjadi berwarna putih. Selesai, sekarang kita tutupi dan sekaligus kita potong bagian-bagian yang keluar dari batas pola yang sudah kita buat. Caranya, kita masuk ke menu shapes lagi dan kita berikan pola yang berbentuk persegi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa atur untuk posisinya agar menutupi pola yang sudah keluar dari batas-batas garis yang ini. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita satukan semua layarnya dari menu layer yang ada di atas sini. Kita pilih semua layarnya. Dan kita pilih merge in. Dengan begitu, maka semua layer pada timeline project kita akan berubah menjadi satu seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya, kita hapus background yang berwarna putihnya dari menu erase color yang ini. Oke, perfect. Sekarang kita rubah backgroundnya menjadi transparan. Dan kita save logonya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah langkah yang terakhir. Sekarang kita buat new project lagi di Pixel Lab. Kemudian di sini kita bisa import background asli yang ingin kita jadikan sebagai latar belakang pada logo kita. Oke, selanjutnya kita bisa import logo yang sudah kita ekspor sebelumnya. Kita atur untuk size dan posisinya. Lalu kita tinggal berikan tekstur pada logonya melalui menu tekstur yang ada di bawah sini. Oh ya, buat siapa aja di antara kalian yang mau tekstur dan background seperti ini, gue udah siapin dan juga sertakan linknya di dalam deskripsi video. Jadi, kalian bisa tinggal download langsung tanpa harus mencari tekstur dan backgroundnya ini lagi dari Google. Oke, sekarang kita balik lagi ke tutorialnya. Agar logonya terlihat lebih menyatu dengan background ini, kita bisa aktifkan untuk shadow dan stroke pada logonya. Di sini untuk shadow-nya kita bisa berikan shadow yang berwarna hitam. Dan untuk blur radius-nya kita bisa maksimalin aja ke angka 25. Oke, nice. Selanjutnya kita pergi ke menu stroke. Dan untuk ketebalannya di sini bebas, kalian mau setebal apa itu terserah dengan kalian. Yang penting jangan lebih dari angka 10, itu saran gue. Karena kenapa? Kalau lebih dari angka 10, justru stroke-nya bisa lebih menonjol dibandingkan dengan logonya. Jadi sampai di sini kalian paham ya? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi videonya dan kalian dengarkan sekali lagi. Nah, sekarang logonya udah jadi dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita bisa export logo ini ke galeri kita.
Oke, jadi itu dia tadi tutorial tentang membuat logo monogram inisial 2 huruf menggunakan aplikasi PixelLab. Jadi ya udah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Asyad pamit and see you in the next video.